Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pada kesempatan kali ini kita berada di Museum OHD Magelang. Letaknya deket dengan alun-alun Magelang, mungkin sekitar 200 meteran lah dari alun-alun Magelang ya. Oke, untuk tahu di dalamnya seperti apa, karena kita juga nggak tahu. Mari ikuti kita. Jadi kita mau masuk. Kita mau nyari tiketnya. Kurang tahu nih tiketnya. Ini. Yosep kayaknya. Tiketnya berapa? 2. 50. Sama jatah 25. Oke. Okay. Iya. Gua dirasa ya? Iya. Masuknya ini ruangan apa nih? Bagus banget. Ada Spiderman nih lagi makan. Spider-Man. Museum ini logam, guys, terbuat dari logam semua. Itu patungnya juga logam. Ini ada telapak juga dari logam, ditutup kaca ya. Ini juga logam. Ini kacang nih, kulit kacang logam. Ini tangan. Kacang jam tanganmu. Kalau ini bukan logam. Ini kayak gigi gentangan nih. Iya. Bukan logam. Terus kita ke sini nih. Ini apa nih? Oh, ini juga batu. Oh, ini logam. Lidahnya ini logam. Yuk kita masuk, di dalamnya ada apa aja? Seperti pada museum-museum yang lain, suasananya agak gelap. Guys, hampir sama dengan museum-museum yang lain, pencahayaannya agak gelap. Mungkin ini ISO-nya perlu saya tinggikan lagi nih. Di sini ada lukisan-lukisan. Ini lantainya terbuat dari biasa sih. Tak pikir logam. Tak pikir logam, enggak. Lukisannya banyak banget. Ini kayak es ya, bagus banget nih. Seperti es dibungkus ya kan. Kalau kita bikin es batu dari plastik, dalamnya ada orangnya ini. Bagus banget, benar-benar kayak nyata ini lukisannya.
bagus banget nih. Padahal dari apa ini? Di sini lukisannya berkelas semua. Kita naik ke lantai 2. Di sini hanya ada lukisan semua ya, guys. Enggak ada yang lain. Kata aku. Saya frame tak hilangi. Tak bisa. Ya, sampai. Guys, tadi kita udah keliling-keliling ya di museum ini. Namanya museum apa tadi? UHD. UHD ya. Untuk kesimpulan kita, kalian bagi kalian yang suka seni, seni lukis atau seni pahat atau seni apapun, pasti suka banget karena jujur aja di sini saya belum pernah tahu ya kalau di pameran-pameran seni yang lain, pameran lukisan yang lain itu nggak sebagus ini. Jujur aja, saya nggak tahu, saya nggak ngerti soal seni lukis, ya kan? Tapi dengan penglihatan orang awam seperti saya ini, jujur aja, amat sangat suka dan saya tahu bahwa ini berkualitas banget. Jadi kalau kalian mau masuk ke sini, nggak akan rugi bagi kalian yang suka dengan seni. Bagi kalian yang nggak suka dengan seni atau mungkin kurang interest ya dengan kesenian. Mungkin bisa masuk ke sini hanya sebagai untuk wawasan aja ya. Oke, mungkin dari saya kita cukupkan vlognya kali ini. Saya Kurniawan dan istri saya Rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.